Hai hai, apa kabar nih teman-teman? Saatnya Dolana Nyambi Sinau menemani kalian lagi nih. Kali ini, Dolana Nyambi Sinau ditemani oleh Nindi karena Keisha lagi sibuk mempersiapkan ujian kelulusan sekolah. Langsung aja yuk kita sapa Nindi dan Kak Ica. Halo teman-teman, kembali lagi di Dolanan Nyambi Sinau. Nah, kali ini Nindi gak sendirian nih, Nindi ditemenin sama Kak Ica. Halo Kak Ica, apa kabar? Hai Nindi, baik. Nah, kali ini Nindi lagi di daerah Gunung Pati. Nah, di Gunung Pati ini kita mau ngapain sih, Kak? Nah, kita nanti akan belajar budidaya tanaman anggrek nih, kayak gini. Nah, pasti seru kan? Pengen tahu? Langsung aja ya, yuk! Wah, jauh-jauh sampai ke Gunung Pati. Ternyata, Kak Ica mengajak Nindi dan kawan-kawan Dolanan Nyambi Sinau di rumah untuk melihat bagaimana cara membudidayakan tanaman anggrek. Namun sebelumnya, kita jumpai dulu yuk Ibu Wiwit. Beliaulah yang memiliki greenhouse untuk budidaya tanaman anggrek ini loh. Halo Bu Wiwit, ini ya ini ada Nindi ya sama teman-teman di rumah mau ini belajar cara budidaya tanaman anggrek nih kayak gimana Bu? Oke, anggrek itu macam-macam ya Mbak ya, ada yang ini namanya dendrobium. Tapi dendrobium pun ada macam-macam, nanti kan bunganya macam-macam, yang ini yang model Sonia, yang kalau yang kayak gini itu bulan. Nah ini anggrek bulan biasanya itu tumbuh di dataran tinggi, dia tidak kuat panas, tidak kuat air hujan. Jadi biasanya kalau nanam anggrek bulan itu kebanyakan di, kalau nggak di bawah pohon, dikasih ini ya, paranet atasnya, dikasih UV, plastik UV. Caranya bedain jenis anggrek satu dengan yang lainnya tuh gimana sih kira-kira? Ini dari model daunnya, dari model batangnya sudah lain. Kalau bulan kan seperti ini ya Mbak ya, kalau bulan dia tidak ada batangnya, ini langsung daun seperti ini. Kalau dendro kan macam-macam, nanti kan dia tumbuh batang. Kalau bulan satu, cuma satu, dia tidak beranak, jadi cuma satu. Nanti biasanya kalau tumbuh tanaman baru, dia dari ini, dari ruas-ruas ini bisa tumbuh tanaman baru, bisa tumbuh bunga baru. Jadi kalau bulan, kalau sudah ini ya, kalau sudah tua nggak usah dipotong, nanti dia akan tumbuh lagi, kecuali kalau sudah coklat. Nah, kalau coklat baru dipotong. Nah, caranya ngerawat atau nanam anggrek dengan baik dan benar tuh gimana sih? Mau langsung ke ini, praktek buka botol. Teman-teman pasti penasaran kan gimana caranya? Yuk langsung aja ya, berarti kita langsung ngapain? Praktek nanam dari botol. Sebelum kita mempraktikkan bagaimana cara budidaya anggrek, ada baiknya kalian mengenal tanaman anggrek lebih dekat. Anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang berasal dari daerah tropis, dan tanaman ini banyak sekali dikagumi karena bunganya yang indah dan menawan. Nah, untuk di kebun anggrek milik Ibu Wiwit, kebetulan terdapat anggrek jenis dendrobium dan anggrek bulan biasa. Dan ketika berbunga, bunga dari kedua jenis anggrek ini dapat bertahan sampai 3 bulan lamanya loh teman-teman. Sehingga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi penggemarnya. Anggrek sendiri memiliki ribuan jenis. Selain dendrobium dan anggrek bulan, masih ada anggrek katelia, panda, anggrek tanah, ekor tupai, kuku, macan, cimbidium, dan masih banyak lainnya. Selain itu, juga terdapat anggrek spesies maupun hibrida loh. Langsung aja yuk kita lihat bagaimana cara membudidayakan tanaman anggrek. Pastinya teman-teman Dolanan Nyambi Sinau di rumah udah gak sabar kan? Nah teman-teman, sekarang Kak Ica sama Nindi dan Wiwit sudah siap nih untuk praktek budidaya anggreknya. Nah bener banget, pasti teman-teman penasaran kan gimana sih caranya membudidayakan tanaman anggrek. Nah kira-kira nih, apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membudidayakan tanaman anggrek ini? Yang pertama, kalau namanya anggrek harus ada bibitnya ya. Jadi harus ada bibit. Dan bibit ini biasanya dari kultur jaringan, karena nggak semua orang itu bisa, jadi harus
harus dari lab, yang buat ini dari lab. Nah, kira-kira itu kok kayaknya banyak banget sih. Itu ada berapa bibit yang ada di sana? Nah, kalau satu botol ini sekitar 20-30. Tuh, teman-teman. Terus bahan yang selanjutnya apa nih? Nah, langsung ya, langsung praktek aja ya. Ini okay, langsung praktek aja. Kita buka botol. Kemudian botolnya kan kita buka. Iya. Kita isi sama air. Ya, diisi sama air. Kita lepas, biar lepas antara ini ya, tanaman sama medianya. Jadi medianya kan berupa agar-agar biasanya. Jadi kita lepas, gimana di agar bisa dikeluarkan satu-satu. Jadi, dan setelah lepas baru kita ambil satu-satu. Nah, ini sulitnya di sini. Jadi anggrek itu harus perlu sabar. Jadi perlu kesabaran yang misalkan ini kan tadi kan keluar. Nah, kita cuci sampai bersih. Coba dicuci aja langsung. Jadi dipisahkan antara media dengan akar, kemudian akar yang hitam kita buang. Nanti kita harus satu-satu kita cuci. Nah, itu teman-teman, jadi perlu butuh kesabaran ya. Untuk budidaya tanaman anggrek ini, yang dipersiapkan adalah bibit tanaman anggrek. Kebetulan, Ibu Wiwit menggunakan bibit tanaman anggrek yang dibudidayakan dengan cara vegetatif, yakni melalui sistem kultur jaringan, dengan ditempatkan di dalam botol dengan menggunakan media agar-agar. Jadi nih, sebelum proses budidaya, ada baiknya jika bibit tanaman ini dilepaskan dari media agar-agar terlebih dahulu. Tentunya membutuhkan kesabaran ya, karena satu botol bisa berisi sekitar 30 bibit tanaman loh. Nah, kalau sudah terlepas, bibit wajib dicuci terlebih dahulu menggunakan air bersih, supaya agar-agar terlepas dari akarnya. Oh ya teman-teman, bibit ini berusia sekitar 5 bulan dan sudah siap dipindah ke media selanjutnya. Nah, kira-kira nih, sehabis kita cuci, langkah selanjutnya tuh diapain sih? Setelah ini udah kelihatan bersih ya mbak ya, nanti ini ditaruh di yang ketiga. Jadi dikasih fungisida untuk menghilangkan jamur-jamur, biar tanaman tidak berjamur. Jadi nanti dikasih fungisida, ini langsung aja mungkin saya kasih fungisida. Biasanya kan untuk ukuran fungisida itu sepucuk, ya setengah sendok untuk 1 liter. Ya dikira-kira saja lah supaya kita aduk untuk menghilangkan jamur. Jadi fungsi dari fungisida untuk menghilangkan jamur yang ini kan biasanya kan dari botol ya. Takutnya kan jamur nanti kalau adaptasinya kadang kan sulit. Nah, kita kasih fungisida ini. Kita rendam sekitar 10 menit. Jadi rendam dulu sekitar 10 menit. Setelah direndam di sini baru kita siap untuk tanam di pot. Nanamnya juga macam-macam, Mbak. Ada yang single pot, ada yang kompot. Jadi yang kompot itu ini ya, satu misalnya satu ini dikasih banyak. Jadi dikasih banyak bibit. Itu namanya kompot. Dari komunitas pot itu jadi banyak ini ya. Kalau yang single pot nanti kita buat satu-satu aja, ditaruh di seperti ini. Jadi itu ya perbedaannya. Iya. Setelah dicuci bersih, ternyata bibit anggrek ini harus direndam di fungisida sekitar 10 menit dengan tujuan untuk menghilangkan jamur. Nah, kalau sudah 10 menit, langkah selanjutnya diapain? Kita ambil ya, ini kan sudah 10 menit. Kita ambil, kita tiriskan, Mbak. Ya, kita angin-anginkan, ya sekitar 10 menit juga, sekitar 10 sampai 15 menit.
Jadi kita tiriskan biar kering. Nah, kira-kira media tanamnya tuh apa aja sih? Media tanam untuk anggrek yang masih kecil itu biasanya pakainya mos, kemudian pakai serabut kelapa, terus ada juga akar kadaka, macam-macam. Jadi untuk yang mos, biasanya mos itu lebih ini ya, dia kan jarang untuk berjamur. Tapi belinya memang agak mahal kalau mos. Kemudian kalau yang ada pakis itu perlu difermentasi, jadi perlu diolah agar tidak berjamur. Kemudian ada juga yang pakai serabut kelapa untuk menghilangkan toksin, biasanya dia direndam. Jadi direndam sampai 1 minggu, nanti baru bisa dipakai, direndam, kemudian dijemur, direndam lagi, baru bisa dipakai untuk media. Nah, teman-teman langsung aja ya kita tanam anggreknya, oke? Oh iya, tadi Ibu Wiwit menyinggung kalau bibit anggrek ini dapat ditanam dalam single pot maupun multi pot. Single pot itu satu pot, terdiri dari satu tanaman anggrek, sedangkan multi pot itu satu pot, bisa 10-20 bibit anggrek. Langsung aja yuk kita siapkan medianya. Teman-teman, kalian pilih pot tanah yang lebih bagus karena aerasi dan drainasenya bagus. Namun, kalau kalian pilih jenis pot plastik, kalian pilih yang banyak lubang airnya ya. Untuk media tanaman bisa menggunakan mos. Ya, ini semacam rumput kering, namun tidak sembarangan rumput loh, melainkan rumput jenis tertentu. Isi pot kecil ini dengan mos sekitar setengah pot baru, kemudian ditanam bibit anggrek dan ditutup kembali dengan menggunakan mos tersebut, teman-teman. Untuk multipot menggunakan pot yang ukurannya lebih besar dan menggunakan media tanam campuran dari arang, mos serta styrofoam. Karena potnya lebih besar, jadi bisa ditanam antara 10-20 bibit tanaman anggrek loh, teman-teman. Untuk yang baru buka botol ini atau penanaman bibit ini, dipupuk dengan B1 dan NPK seminggu 2 kali saja. Bagaimana? Setidaknya kalian mulai paham bukan? Setelah ditanam, ini biasanya butuh proses berapa lama sih untuk dipindahin ke tempat itu? Setelah kita tanam, nanti besarnya kan jadi sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. Setelah 6 bulan, bisa kita pindah ke pot yang lebih besar, sama plastik juga, atau kita pindah di pot tanah dengan ukuran kecil. Jadi kalau anggrek itu, potnya harus sesuai dengan ukuran tanaman. Kalau lebih besar nanti dia juga untuk apa? Airnya apa-apa, terus untuk pupuk apa-apa nanti enggak anu ya. Jadi harus sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi kalau sudah segini bisa kita lepas, kita tanam, bisa kita ganti medianya atau kita langsung ke pot yang lebih besar. Di bawahnya dikasih arang biar poros. Jadi biar poros, jadi air bisa langsung mengalir, karena kalau terlalu lembab dia juga nggak begitu bagus. Ya tinggal gini aja mbak, jadi tinggal ini kita kasih arang kanan kiri untuk biar lebih ini ya. Teman-teman, setelah 6 bulan lamanya tanaman bisa langsung dipindahkan ke pot yang berisi media arang yang sudah dicuci dengan fungisida. Untuk perawatannya sendiri pada jenis anggrek dendrobium dilakukan penyiraman sehari 2 kali, terutama di musim kemarau. Sedangkan anggrek bulan cukup 2 hari sekali. Tanaman anggrek ini sifatnya tidak dapat terkena sinar matahari secara langsung. Jadi harus ada peneduhnya. Salah satunya seperti greenhouse ini. Atau kalian bisa menempatkan tanaman anggrek di bawah pohon atau di bawah tanaman peneduh lainnya. Untuk pemupukan tanaman anggrek yang sudah dewasa menggunakan pupuk B1 dan NPK dengan kadar P dan K tinggi yang dilakukan seminggu 2 kali pada pagi hari antara pukul 7-9 pagi ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia hasilnya dari yang ini jadi ke ini. Nah,
Kayaknya tadi Nindi lihat banyak banget tanaman anggrek di situ. Gimana kalau kita jalan-jalan yuk? Kita lihat. Oke. Dari cara budidaya tersebut juga berlaku syarat lingkungan yang wajib kalian penuhi loh. Misalnya nih, harus terdapat sinar matahari yang cukup. Namun tergantung juga jenis tanaman anggreknya. Selain itu, sirkulasi udara harus lancar. Suhu udara rata-rata antara 2 sampai 32 derajat Celcius dengan intensitas sinar matahari antara 40 sampai 60%. Gimana kalau kita lanjut lagi yuk keliling kebun anggrek ini? Wah, tanaman anggreknya banyak sekali ya. Dan ketika berbunga terlihat indah bukan? Nah teman-teman, banyak dan bagus banget kan nih anggreknya. Nah, Nini mau tanya nih, cara merawat tanaman anggrek ini dengan benar tuh gimana sih? Yang kecil kayak gini ya, yang kecil seperti ini, yeah. Ini perlu vitamin. Mm-hmm. Ini kayak manusia juga ya, perlu vitamin. Namanya vitamin B1 untuk merangsang pertumbuhan akar. Nanti sekitar seminggu cukup 2 kali. Jadi sehari, biasanya kan saya pakai jadwal Senin dan Kamis, yeah. Jadi kalau Senin saya semprot, kemudian Kamis saya semprot. Kalau tiap harinya tetap pakai air biasa. Jadi setiap pagi air biasa, dari Senin sampai Kamis itu pakai vitamin. Kalau yang segini cukup vitamin B1, nanti kalau yang sudah besar seperti ini, itu biasanya saya kasih pertumbuhan. Jadi B1 sama pupuk pertumbuhan. Bisa itu gromor, bisa gaviota, itu bisa. Sama, jadi misalnya Senin pakai B1, nanti Kamis pakai pertumbuhan. Nah, aku mau tanya lagi nih. Biasanya bunga anggrek ini butuh berapa lama sih untuk jadi bunga? Bunganya tumbuh? Berbunga ya, berbunga yang... itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun teman-teman. Dia baru berbunga. Nah, kira-kira harganya berapa sih? Kalau boleh tahu nih. Kalian berbunga sekitar 50 sampai 80. Kalau yang dendro, kalau yang bulan di atas 100. Oke, ini kira-kira Mbak Ica mau tanya? Mau nanya apa? Gimana kalau ada tips buat teman-teman kalau mau budidaya anggrek? Kalau anggrek itu harus sabar dan sabar ya Mbak. Ini nunggu berbunga kan lama banget ya, 2 tahun ya. Jadi harus sabar. Jadi tiap pagi itu kita siram. Dan tanaman anggrek itu paling ngerti perasaan yang ini. Jadi kalau kayak itu kayak manusia. Yeah. Jadi kalau nyiram dengan sepenuh hati dan itu dia cepat untuk tumbuh. Karena enggak gitu. semua orang jadi, aku enggak bisa, tetapi kalau kita merawat dengan hati insya Allah bisa. Jadi memang harus sabar, jangan langsung kepengen berbunga gitu. Harus sabar teman-teman. Selain kita harus sabar, kita tentunya juga harus nyiapin ini ya, kayak tempat khusus gitu nggak sih Bu, untuk nanam anggrek gitu? Kalau memang untuk budidaya, memang untuk pembibitan dan lain-lain memang perlu tempat khusus seperti ini ya, namanya greenhouse. Jadi greenhouse untuk yang jenis dendro, tidak perlu UV, ada plastik UV, ada paranet. Tapi kalau yang bulan memang harus ada UV, karena dia tidak tahan dengan hujan, jadi dia tidak bisa kena air hujan. Tapi kalau yang dendro itu paranet saja sebenarnya sudah cukup. Terus apalagi? Ada yang ini selain ini ya, selain di dalam sini ada juga yang di luar. Di luar ya, ada yang di luar itu biasanya kita kenal dengan full sun full rain. Ya. Jadi dia harus tahan hujan sama tahan panas. Gimana kalau kita lihat aja yuk? Ya, ayo. Oke deh, kita jadi, untuk menanam tanaman anggrek ini dibutuhkan kesabaran. Tentunya, kalau kalian ingin melihat tanaman anggrek ini berbunga loh. Dari awal, pembibitan sampai berbunga bisa membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 tahunan loh.
Oh, jadi ini ya Bu, anggrek yang di luar. Iya, nah, perbedaan di luar sama yang ini sama yang tadi itu apa sih? Kalau ini kan anggreknya yang full sun, full rain. Jadi dia tahan panas sama dia tahan kena air hujan. Biasanya tanaman anggrek itu memang spesiesnya kan di hutan ya. Di hutan dia kan biasanya tumbuh di pohon-pohon. Yeah. Sifatnya epifit, dia tidak merusak tanaman yang ditumpangi. Beda dengan benalu atau apa. Jadi walaupun dia di pohon, tetapi dia tidak merusak induknya. Lah yang ini jenis larat itu biasanya yang banyak tumbuh di hutan. Ini namanya spesies. Jadi tanaman-tanaman spesies. Terus kayak ini ada mbak yang itu, yang oranye itu, namanya itu Vanda, Vanda miniata. Itu juga spesies dari hutan. Nah yang kalau yang ini memang sengaja saya buat full sun, full rain. Ini biasanya, yang ini sebenarnya kan dendro tetapi sudah yang dari botol tadi. Jadi bagaimana botol kok bisa yang full sun, full rain, kayak spesies lah. Ini saya coba ternyata bisa. Jadi begitu teman-teman, selain menggunakan pot bunga, juga bisa menggunakan serabut kelapa seperti yang terlihat di sini. Bagaimana? Tentunya kalian sekarang sudah paham bukan tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman anggrek. Nah teman-teman, gimana kegiatan kita tadi? Seru kan? Nah saatnya Nindi, Bu Wiwit, sama Kak Ica undur diri. Dadah! Sampai jumpa teman-teman!